Iya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam market now, for session closing. Pemirsa, di segmen ini kami akan sampaikan kinerja keuangan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Akan disampaikan secara detail oleh David Sanopal. Ya, David, ada informasi menarik apa ini dari emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, khususnya dari sektor media, ya, di tengah uh, perkembangan digital saat ini. Ya, ada MSN, kemudian uhum. juga ada SMA. Nanti kita akan coba review bagaimana kinerja mereka di semester pertama di 2019. Cukup beragam, uhum. ada yang mengalami pertumbuhan dari sisi pendapatan dan laba yang signifikan di semester pertama di 2019 ini. Dan ada yang justru banyak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun sebelumnya. Oke, silakan dengan laporan anda. Terima kasih Liani dan pemirsa kembali bersama saya Devi Oval yang akan menyampaikan informasi kinerja emiten. Dan untuk kali ini kita akan coba membahas emiten dari sektor media, emiten televisi ada SCMA, kemudian juga ada MNCN. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita untuk emiten yang pertama adalah PT Media Nusantara Citra Tbk. Yang membukukan kinerja positif di sepanjang semester pertama di tahun ini. Kita akan coba lihat lebih detail bagaimana uh, kinerja mereka di semester pertama dari sisi pendapatan, laba, kemudian juga dari sisi debt to equity to ratio, kemudian juga target dan proyeksi di 2019 ini. Kita akan coba lihat ke MNCN terlebih dahulu. Kita akan bahas pendapatan usaha dari MNCN di semester pertama di 2019 ini. Kita ke 2018 seperti biasa. Kita akan coba lihat pendapatan usaha MNCN di semester pertama 2018 tercatat di 3,68 triliun rupiah. Sementara di semester pertama 2019 tercatat di 4,25 triliun rupiah. Terjadi peningkatan di sini secara persentase total peningkatannya adalah di 15,48 persen jika kita bandingkan dengan pendapatan di semester pertama di 2018 yang lalu. Kita geser ke item selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi bottom line bagaimana posisi laba dari MNCN di semester pertama 2019 ini. Kita ke 2018, untuk posisi laba MNCN tercatat di 636. 1,47 miliar rupiah, sementara di semester pertama 2019 tercatat di 1,15 triliun rupiah terjadi peningkatan di sini yang cukup signifikan secara persentase ada di 80,68 persen. Dan semoga ini bisa menjadi juga catatan untuk Anda, para investor, baik yang sudah ambil posisi ataupun yang ingin masuk kepada MNCN, di mana untuk di semester pertama 2019, laba yang dicatatkan oleh MNCN mengalami kenaikan cukup signifikan di 80,68 persen dan menembus di angka 1 triliun, tepatnya di 1,15 triliun rupiah. Kemudian... Kemudian bagaimana perolehan debt to equity ratio dari MNCN data yang berasal dirangkum oleh tim redaksi kami Ya, ada liabilitas, ekuitas, kemudian juga ada dernya. Kita akan coba bandingkan di 2018 seperti apa, kemudian pencapaian mereka di 2019. Liabilitas terlebih dahulu di 2018 ini tercatat di 5,69 triliun rupiah, sementara di semester pertama 2019 tercatat di 5,74 triliun rupiah. Terjadi peningkatan di sini. Kemudian dari sisi ekuitas di 2018 tercatat di 10,64 triliun rupiah, sementara di semester pertama 2019 tercatat di 11,40 triliun rupiah. Juga terjadi peningkatan di sini dari 10 triliun rupiah naik menjadi 11,40 triliun rupiah. Kita akan coba lihat dari sisi dernya 2018 ini tercatat di 0,53 kali, kemudian di 2019 tercatat di 0,50 kali. Terjadi penurunan dari sisi dernya. Nah, dari debt to equity ratio kita akan coba lihat pada tahun ini, MNCN telah menggandeng perusahaan penyedia konten video asal Tiongkok ini, atau yang dikenal dengan iQiyi. Ya, kerjasama bisnis MSN dengan media di tahun 2019 dengan iQiyi, seperti sudah kami informasikan sebelumnya. Kemudian juga manfaat yang didapatkan adalah video on demand. Ini kerjasama dengan uh, media asal Tiongkok yang diharapkan akan memacu. Ini dari kinerja dari MNC ke depannya, di mana MNC akan memiliki saham sebesar 51 persen dan IKI memegang 49 persen. Dari fundamental kita beralih ke secara teknikal. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MNCN di 6 bulan terakhir. Apakah pencapaian positif secara fundamental menggambarkan dari pergerakan secara teknikalnya. Pergerakan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus. Kita akan coba lihat posisi dari Maret terlebih dahulu. Posisi dari MNCN ini berada di level 945. Sementara di April mengalami penurunan cukup dalam di level 755. Sementara di Mei MNCN kembali mengalami kenaikan di 930. Bahkan di perdagangan Juni, MNCN ini menembus ke level 1.200-an cukup signifikan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Namun di perdagangan Juli, MNCN mengalami koreksi di level 1.090 dan di perdagangan Agustus ini kembali mengalami kenaikan bahkan menyentuh ke level 1.390 dan ini merupakan level tertinggi yang dicapai oleh MNCN dalam beberapa bulan terakhir semenjak dari Maret sampai dengan perdagangan Agustus seiring juga dengan peningkatan dari kinerja mereka di semester pertama di 2019 dan secara akumulasi Persentase pergerakan Maret sampai dengan Agustus ini MNCN mengalami kenaikan yang cukup signifikan secara persentase ada di 50,30 persen.